bukan tak boleh berhutang, tapi pastikanlah hutang tu hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positives, orang-orang yang positif. Misi mencari job pertama selepas asar. Ya Allah, mudahkan urusan dan murahkan rezeki kami. Ya Allah, amin. Sebelum aku dapat job ni, nak kibang apa? Helmet mana bang? Okay, dah dapat topik. Sebelum ni aku pernah buat pasal video orang yang terror berhutang. Semua benda yang boleh berhutang, semua semua sekali dia balun. Helmet mana bang? Handphone lah, alat elektrik lah, perabot lah dan lain-lain. Bukan tak boleh berhutang, tapi pastikanlah hutang tu hutang yang baik. Bad debt pula. Good debt, bukan bad debt. Gitu. Yang itu aku akan buat video lain lah. Apa benda pula bad debt dengan good debt ni? Pada kali ni aku nak gebang pasal hibah amanah. Apa benda pula hibah amanah kan? Hibah amanah tu maybe tak semua institusi kewangan pakai. Sebelum aku meneruskan dengan hibah amanah tersebut. Aku nak share apa yang terfikir dekat benak aku sekarang. Benak fikiran aku sekarang, empat jenis golongan yang dikaitkan dengan harta. Empat. Golongan yang pertama, orang yang nampak berharta dan sememangnya dia berharta. Dambaan ramai orang ni. Yang kedua, orang yang nampak tak berharta dan sememangnya dia tak berharta. Jika kita dalam golongan ni, please do something. Golongan yang ketiga pula, orang yang nampak berharta tetapi dia sebenarnya tak ada harta pun. Ramai orang yang macam ni. Dan golongan yang terakhir, golongan yang keempat, orang yang nampak tak berharta tetapi dia sebenarnya berharta. Yang ni yang aku nak kejar sekarang. So jom kita masuk bab hibah amanah. Hibah amanah tu nak senang buat contohnya, aku bagi dalam bab ASB lah. Ni e-hailing kot. Jom. E-hailing. Pembangau ya bang. Semoga dapat job bang. Apa namanya? Okey, dalam ASB korang sekarang ada berapa? Full. Wah, 200,000. Jealous aku, banyak duit korang kan. Aku insya-Allah lah one day. Insya-Allah. Amin. So, kalau misal katalah penyimpan dekat dalam ASB yang ada 200,000 tadi meninggal dunia, adakah, kalau misal kata penyimpan tu dah berkahwin dan dah ada isteri, adakah 200,000 tadi terus kepada wife dia? Jawapannya adalah tidak. So aku akan letak dekat depan korang pamphlet. Aku bagi korang masa 5 saat untuk baca. Okay, dia punya apa namanya, dia punya ringkasannya, kalau orang tu buat hibah amanah, contohlah dia buat hibah amanah kepada isteri dia, 200,000 tadi terus kepada isterinya sebelum 30 hari. Dan kalau dia tak buat hibah amanah, faham-faham je lah.
telefon confirm. Lambatlah dapat tu, lambat. Nah, so dah habis dah gebangan aku pada kali ni. Aku nak fokus untuk berzikir dan berdoa. Subhanallah bihamdih, mudahkan urusan dan murahkan rezeki kami ya Allah. Ulang sampailah dapat job. Itu sahaja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.